Maudie Ayunda jadi salah satu artis yang cinta akan pendidikan. Bintang film Perahu Kertas itu punya latar belakang di dunia tersebut tak main-main. Setelah lulus SMA, Maudie diterima di Universitas Oxford, Inggris dengan mengambil jurusan PPE, Philosophy, Politics, and Economics. Ia berhasil meraih gelar S1 dan melanjutkan gelar S2 di dua perguruan tinggi, Universitas Harvard dan Stanford. Pelantun Tiba-Tiba Cinta Datang itu mengungkapkan alasan bila suka akan pendidikan. Baginya, hal itu telah menjadi bagian besar kehidupannya yang membuatnya tumbuh. Maudie mengaku, waktu kecil bercita-cita ingin menjadi guru. Hal itu dikarenakan dirinya tak mau lepas dari dunia sekolah. Maudie Ayunda menyebut, suka belajar bisa menciptakan pembentukan diri. Pendidikan pun dikatakan dapat memberikan rasa kemandirian dan kemanusiaan. Maudie bahkan berniat memproduksi film Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia.